Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sobi YouTubeku dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya satu persatu janji Haris Frisa ditunaikan. Dia adalah putra pertama dari Ibu Suryani dan Bapak Fadil Umri. Punya dua adik, satu perempuan yaitu Rosa Febirandi dan satu laki-laki yaitu Alzarel Mianda. Setelah ayahnya meninggal, Haris Frisa menetapkan dirinya sebagai tulang punggung keluarga. Walaupun sebenarnya ibunya yaitu Mama Fani tidak terlalu mengharapkan dan mengandalkan putra sulungnya tersebut. Karena bagaimanapun juga Mama Fani sebagai pegawai ASN di PMI sudahlah amat cukup kalau hanya buat menanggung hidupnya sendiri dan putra bungsunya yaitu Alzarel Mianda. Namun sebagai putra pertama yang ayahnya sudah meninggal dunia, Haris Frisa merasa perlu dan wajib untuk membahagiakan Mama Fani sebelum nantinya ditinggal menikah. Yang bukan berarti setelah menikah hubungan ibu dan anak itu putus, namun Haris Frisa ingin membahagiakan ibunya sebelum dia menikah. Seperti yang selalu terucap adalah Haris Frisa ingin membantu adiknya kuliah sampai selesai, kemudian membelikan Mama Fani mobil, dan ini sudah ditunaikan oleh Haris Frisa. Yang ketiga adalah membelikan rumah atau hunian baru di Jakarta buat Mama Fani setelah pensiun nanti. Dan rupanya caption Bismillah kemarin ternyata menunjukkan ke arah yaitu membelikan hunian baru buat Mama Fani. Dan tidak tanggung-tanggung, Haris Frisa membelikan mamanya hunian baru di Sawangan Golf Hotel dan Resort. Terlihat di instastory Mama Fani yang menimang cucunya sambil berkata, "Nanti rumah kita ada di sini ya, ada danau-danaunya." Itu berarti sudah ada deal untuk mewujudkan hunian baru tersebut. Siapa di sini yang merasa ikut senang seperti Mimin? Berarti kita satu server. Ikut senang dengan pencapaian seorang Haris Frisa walaupun penuh hujatan, julid dan nyinyir dari warganet 62, dia tetap teguh melaksanakan apa-apa yang sudah diucapkan. Bukan berarti Haris adalah seorang yang sempurna, namun apapun yang terjadi, mari kita jadikan pelajaran. Haris Frisa manusia biasa, jangan dijadikan panutan, tapi jadikanlah pelajaran buat kehidupan kita masing-masing. Cukup support karya aja. Okay.